Duka mendalam tengah menyelimuti dunia hiburan tanah air. Pasalnya, vokalis sekaligus pendiri grup musik Kahitna Carlos Saba dikabarkan meninggal dunia. Kabar berpulangnya Carlos Saba tampak dibagikan lewat unggahan Instagram Kahitna dan para personel grup musik itu. Dikabarkan Carlo mengembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Vokalis Kahitna itu tutup usia selesai mengalami serangan jantung pada Rabu 19 April 2023. Diketahui Carlos Saba meninggal pukul 21.41 waktu Indonesia Barat di usia 54 tahun. Jenazah Carlos Saba disemayamkan di Rumah Duka Sentosa, Jakarta Pusat. Kabar meninggalnya penyanyi berdarah NTT itu membuat banyak sahabat dan rekan pesohor terkejut. Beragam ungkapan duka dan doa pun ramai beredar di media sosial. Diketahui para personel kainnya lainnya telah berada di rumah duka. Sebagai informasi, sebelum mengembuskan napas terakhirnya, Carlos Saba sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Ia bahkan sempat menjalani tindakan medis berupa pemasangan ring jantung.